Welcome to Mace Talk. Let's spill our story today. Oke teman-teman, perkenalkan, aku adalah Rasid dari angkatan 71 dan Taksin dari angkatan 72. Di sini kita berdua sebagai host dalam Mace Talk episode keempat. Ya benar banget. Episode keempat Mace Talk ini, kedatangan siapa nih Sin? Kita kedatangan narasumber dari Pakto. Oh iya, Pakto. Pakto adalah asosiasi yang ada di SMA Negeri 5 Yogyakarta, bener gak? Iya, bener banget. Pakto itu membahas khususnya di bidang mental health nih, teman-teman. Nah, tanpa panjang-panjang lagi, kita langsung tanyain aja ke narasumber kita biar lebih jelas nih tentang mental health-nya. Oke, bener. Kita udah kedatangan dua narasumber. Yang pertama adalah Alia sebagai ketua dari Pakto. Iya, dan Kak Friska sebagai koordinator, mentor divisi dari Pakto. Oke, daripada lama-lama, mending kita panggil aja. Yat! Selamat datang, teman-teman. Halo. Selamat datang. Halo. Halo. Boleh perkenalan diri dulu dong dari Alia dulu. Halo, aku Alia Fairuz Caherani dari Angkatan 71. Oh, mungkin lanjut Kak Friska. Halo, aku Ferdelista Friska dari Angkatan 71 juga. Wih. Gokil. Nah, di sini kita bakal ngomongin tentang Pakto ya. Pakto, oke. Okay. Sebagai murid Mace, kita kan pasti sering dengar nih Pakto. Tapi ada sebagian murid-murid yang belum tahu apa sih itu Pakto. Mungkin bisa dijelasin dulu dari salah satu narasumber di sini. Ya, boleh. Mungkin pingsut, Kalia dulu kali. Kalia. Pingsut aja. Enggak, bercanda. Kalia. Ya, jadi Pakto itu singkatan dari Puspa Negara Center of Youth. Kita merupakan asosiasi PIKR sekolah. Nah, kita ada di bawah bimbingan BK dan OSIS. PIKR sendiri adalah Pusat Informasi Kesehatan Remaja, jadi kita memiliki fokus yaitu kesehatan remaja. Nah, tapi selain kesehatan remaja, kita juga membahas tentang mental health dan juga nafsa, kurang lebih seperti itu. Jadi biasanya kalau dengar-dengar soal konseling, nah itu berarti Pakto. Begitu, jadi Pakto itu sahabatnya sahabatnya BK. Iya, sahabatnya BK, sahabatnya teman-teman semua remaja. Keren banget. Keren. Kalau boleh tahu di Pakto ini ada berapa divisi sih, Kak? Oke, jadi di Pakto itu ada 4 divisi ya teman-teman. Yang pertama itu adalah divisi mentor, divisinya saya. Dan ini kesibukannya disebutin nggak ya ini kan? Boleh. Oh iya. Dari kemarin, tadi pagi ngapain gitu kan? Oh nggak gitu juga, nggak dari tadi pagi juga. Jadi kita itu baru saja melaksanakan PGTX atau Pakto Goals to Ex-School ya. Dan itu adalah sosialisasi yang masuk ke ekstrakurikuler yang ada di Mace. Terakhir kemarin kita sama PMR itu membahas tentang time management dan juga kita pernah sama jurnalistik itu bahas burnout. Pokoknya segala sesuatu yang tentang remaja. Selain itu kita juga ada artikel Pakto. Nah ini buat teman-teman yang suka baca-baca nih boleh cek IG-nya yang ada di Pakto. Di situ ada banyak artikel, teman-teman mungkin mau baca-baca boleh banget. Selain itu kita juga ada ini salah satunya. Apa ini? Kolab bersama kalian. Oke. Sokap sekali ya. Dan kita move aja ke divisi yang kedua yaitu Sunras. Divisi Sunras itu sebenarnya pecahan dari divisi mentor. Jadi dulu bergabung menjadi satu, tapi akhirnya terpisah. Sebenjak tahun ini. Karena gak jodoh. Oh. Saya tanya kok. Ya, pokoknya dipisah karena cakupannya berbeda. Kalau mentor itu lebih cenderung ke remaja, terus mental health. Nah, tapi kalau Sunras itu hanya nafza, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif gitu. Untuk kesibukannya sendiri kurang lebih jauh sama kayak mentor, hanya beda cakupan aja. Tapi mereka ada salah satu proker yang beda itu kuis tentang nafza. Buat teman-teman yang mau nambah-nambah ilmu tentang nafza, boleh. Nambah-nambah ilmu tentang nafza. Iya, maksudnya untuk menghindari, boleh berkunjung ke Instagram Pakto. Lihat-lihatlah. Oke. Berarti sebenarnya Pakto ini sering bersinggungan sama PMR juga ya? Iya, kurang lebih. Iya. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya nih. Berhubung dengan sekarang COVID udah mulai turun ya, udah mulai reda. Belum. Masih ada. Ya, masih enggak, ada. Benar, ya, benar. Mereda. Masih ada tapi mereda. Bukan divisinya. Divisinya masih ada. Oke. Maaf, Kak. Maaf. Tidak apa. Tadi cuma contoh pertanyaan selanjutnya. Tadi taksin cuma sih contoh. Kalau pertanyaan selanjutnya kayak gitu. Lanjut, Friska. Yuk, Mbak Alia lanjut. Selanjutnya ada media. Nah, media itu shift-nya
kayak kebanyakan divisi dokumen sih, untuk publishing, editing, dan dokumentasi. Terus habis itu ada juga divisi konselor. Nah, di sini divisi konselor itu sibuknya untuk konseling online di IG Pakto. Konseling online? Yes. Ini divisi yang sepertinya menjadi rajanya di Pakto itu ya, sangat terkenal spotlight itu. Yes, adalah konselor untuk konseling. Berarti kalau sebenarnya kalau ada teman-teman yang misalkan mau curhat gitu, DM ke dia Pakto boleh? Iya, boleh banget Mas Raset. Kalau mau curhat silahkan. DM di IG Pakto, dijamin rahasia aman. Beran? Iya, kalau mau curhat tentang siapa gitu boleh. Enggak sih, ngapain curhat saya? Nanti adminnya nyebar enggak ke teman-temannya? Ya. Kalau adminnya saya nyebar. Wah, oke, dikat, silakan, terima kasih. Tapi kalau sama teman-teman konselor yang lain itu aman, pokoknya semua rahasia aman, nggak akan disebar pakai fake account juga boleh, mau curhat gitu. Tapi pasti dibaca kan, nanti. Dibaca. Iyalah. Direspon juga nggak? Direspon lah. Oke. Okay. Masa ditinggalkan di ghosting gitu? Which? Siapa tuh? Oke, tadi katanya ini ya divisi konselor tuh yang paling rajanya lah, rajanya dalam Pakto. Nah, yang terhighlight lah. Highlight ya, paling terhighlight. Nah, berhubung dengan COVID udah mulai mereda nih, ada nggak sih plan kalau divisi konselor ini bakal ngadain counseling offline? Kan sekarang masih online nih, apakah karena COVID mereda bakal jadi offline atau bakal tetap online? Iya benar. Kalau dari konselor sendiri tuh mungkin enggak terjadwal kalau untuk konseling offline. Nah, ini buat teman-teman sendiri kalau membutuhkan konseling offline bisa langsung menghubungi DM Instagramnya Pakto dan meminta jadwal sendiri. Jadi diusahain nanti dari konselor bakal membantu untuk konseling offline sekolah. Oh gitu. Jadi tidak ada direncanakan? Enggak, soalnya kalau ditungguin kadang juga susah gitu loh dapat apa cakupan anak-anaknya yang mau untuk ikut konseling offline. Oh, oke. Berarti harus request ya? Iya, DM dulu nanti ketemu yuk di mana gitu. Oke. Oh, bisa tahu ternyata. Oke. Tadi kan kita bahas mental health. Mental apa? Mental health. Nah, gitulah intinya. Kayak gitu. Kalau dari teman-teman Pakto sendiri nih, pernah enggak sih ngalamin kayak gitu? Maksudnya, pernah enggak kalian tuh ngalamin atau bukan ngalamin sih, pernah berbuat salah? Berbuat salah? Terus diungkit-ungkit sama teman kalian terus diungkit-ungkit terus bukan cuma bertahun-tahun bahkan sampai lama lah, pernah nggak kayak gitu? Ya teruslah dari Friska dulu boleh. Oh, kalau dari saya pernah ya, kebetulan kita satu SMP ya, otomatis Mas Raset tahu ya. Apa iya? Kayaknya enggak deh. Iya. Jadi dulu sempat ada kejadian ini cerita ya? Oh boleh silakan cerita nanti dikat ya tentu. Jadi dulu ada kejadian ada seleksi tonti di SMP dan seleksi tonti di SMP. Iya ada seleksi tonti terus ada seleksi danton gitu tiap kelas diambil dua-dua kan. Nah pada saat itu di kelas kan Raset dan saya. Yang apa? Yang disuruh itu perwakilan kelas. Jadi danton gitu loh. Oh bang. Nah pas itu di tengah lapangan dikumpulkan semuanya yang masuk seleksi itu gitu dan itu banyak orang. Pas Raset maju aman, everything will gonna be okay. Oke. Cool sekali. Kok pas aku maju suaranya ketetet. Nah gitu. Dan pada akhirnya satu lapangan itu tertawa dan aku menangis di tengah-tengah lapangan itu. After kejadian itu semua orang itu membahas-bahasnya. Kalau ketemu aku di jalan, "Hei, kamu kemarin yang nangis di tengah lapangan itu ya." Dibahas-bahas terus gitu. Bahkan sampai aku kelas 9, sampai aku udah SMA nih kan masih banyak ya orang-orang yang dari SMA itu masih kayak dibahas-bahas gitu. Dia nangis ya di tengah lapangan gitu-gitu. Oh, sering gitu. Pernah gitu. Iya. Mau tak kasih tahu contoh orangnya? Enggak perlu sih, kayaknya. Kayaknya nggak kenal aku Jen. Oke, jadi kadang itu membahas kesalahan secara terus-menerus itu akan membuat orangnya itu jadi nggak nyaman nih berteman. Bentar. Tadi kan ceritanya baru dari Friska. Oh iya. Lanjut dulu. Oh iya, sorry. Kalia dulu. Mungkin dilanjut Kalia. Kalau buat yang kesalahan dibahas-bahas terus itu banyak sih kesalahan apa pengalaman kayak gitu. Contohnya aduh lupa soalnya banyak. Contohnya yang paling mengena latihan danton juga
Bukan. Oke. Okay. Beda. Satu SMP sama Priska. Ya kalau buat kalian sendiri nanggepi kayak gitu gimana? Menanggepi dari aku. Kita nih misalkan, kita sebagai manusia kan pasti pernah salah ya? Iya. Yeah. Terus kalau salah itu terus diingat-ingat terus menerus, diungkit-ungkit terus menerus, itu gimana sih? Sebenarnya itu kalau dari kita sendiri yang kena, seharusnya enggak, apa ya? Kalau kita yang kena diungkit-ungkit kesalahannya terus, ya kita harus tegas ke orangnya. Kita harus mau bilang ke dia kalau aku tuh nggak suka diginiin. Oh iya. Aku nggak suka kalau kamu bahas ini terus. Kalau kayak gitu terus kan, jadi kayak kita renggang nanti kesananya hubungannya. Hubungannya sama yeah. temannya. Kitanya juga ngerasa nggak enak. Terus mereka juga ah dia biasa aja gitu ya. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Oh, Rizka gimana? Kan yang udah ngalami nih. Udah diceritain juga nih tadi. Ya. Udah jelas banget nih ceritanya. Terus gimana cara menghadapinya atau tanggapannya? Ya jelas bikin hubungan gak nyaman ya, jadi malas temenan sama orang yang ngata-ngatain tadi gitu. Iya. Kenapa? Gak apa, gini doang. Nah, jadi gini, sebenarnya kita itu bercanda boleh, tapi kan ada orang yang dia itu insensitivitas gitu, jadi dia apa-apa itu dibikin bercanda gitu. Hal serius pun dibikin bercanda. Orang-orang yang suka bercanda, Mas Rasir. Oh, orang yang suka bercanda. Iya, apa-apa dibikin bercanda gitu. Padahal ada masa di mana kita itu harus agak serius gitu. Terus tentang kesalahan tadi, ada orang yang walaupun dia itu suka bercanda nih. Misal saya sama Mas Rasir suka bercanda banget ya. Yeah. Tapi ada momen. Iya, yeah, gimana? ada momen nih di mana melakukan kesalahan di momen yang itu sangat penting bagi kita. Nah, kalau kamu membahas-bahas kesalahan itu, dia akan benci gitu. Jadi rasanya nggak enak, jadi benci sama kamu gitu. Contohnya, kalau misalkan aku yang bahas gitu kan? Iya, contoh. Ini hanya contoh ya, disclaimer ini contoh gitu. Nah, oleh karena itu, ada pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimau gitu. Jadi kita harus bercanda itu sesuai dengan porsinya, tidak boleh berlebihan. Oke. Berarti kita bercandanya itu di tempatnya. Exactly. Tapi kalau ke orang yang tepat juga. Betul. Ya benar. Yeah. Benar banget. Tapi kan dendam kan nggak boleh ya, Mbak Priska ya? Iya, dendam itu nggak boleh. Ya, terus gimana gitu nanggepinnya? Kalau misalkan kita udah terlanjur sakit gak hati. Enak, terlanjur sakit hati, tapi dendam nggak boleh. Kita harus tetap berusaha untuk memaafkan teman kita. Iya, betul. Gimana caranya dong? Quran Surah Al-Insyirah melapangkan dada. Jadi kita kalau ada situasi seperti itu, be calm. Jadi biasa aja, santai gitu. Kalau bisa jangan ditanggepin dengan dendam. Diterima aja ya. Iya, diterima dan malah itu jadi bikin kita lebih baik ke depannya gitu loh. Apa sih sebenarnya yang bikin aku salah gitu? Apa sih yang bikin kalian nggak suka gitu kan? Bener-bener. Jadi diperbaiki sendiri. Betul. Ya. Bener banget. Oke, lanjut Taksin. Oke, jadi di zaman modern ini kita kan apa ya? Kita nggak jauh-jauh nih dari gadget, dari handphone, dari komputer atau ya something like that kan. Kita hampir semua dari kita punya social media kan. Yeah. Nah, di social media itu kan sering ya terjadi kayak cyberbullying dan lain-lain. Itu gimana tanggapan dari Kak Alia dan Kak Friska? Mungkin siapa dulu nih? Kak Alia dulu kali. Kalau tentang cyberbullying dan hate comment semacamnya itu ya jelas nggak bagus sih ya buat kita. Terus itu bisa banget buat apa bikin hubungan kita renggang. Terus kita yang korbannya jadi nggak percaya diri, minder, dan kayak gimana ya, untuk pelakunya juga dia jadi kayak seakan-akan tuh kayak yang punya paling punya kuasa, terus yang senangnya sendiri, senangnya sendiri. Nah, kalau Kak Alia sendiri pernah nggak dapat kayak gituan, pernah di cyberbullying atau pernah di ya di hate comment lah di social media? Pernah beberapa kali itu. Beberapa kali. Nah, itu tanggapan Kak Alia tentang itu gimana tuh? Harusnya yang pertama itu cara nanganin cyberbullying-nya sama hate comment gitu ya. Iya. Yeah. Okay. Paling pertama adalah kita harus cuek. Cuek untuk nggak peduli sama hate comment dan cyberbullying itu, kalau di batas wajar. Tapi terus habis itu kita harus percaya diri. Kita percaya diri kalau kita punya kualitas dan kita punya cara masing-masing untuk jadi orang yang kece dan punya ya harga diri lebih dari yang lain gitu. Ya gitu. Oh ya, sama yang terakhir satu Kak,
satu lagi itu yang paling penting adalah berani. Berani untuk speak up. Jadi kalau misal udah keterlaluan, kita harus berani buat bilang ke teman, ke orang tua atau ke pihak berwajib malahan. Kalau misalnya kita tuh ini loh, aku tuh di hate comment, aku kena cyberbullying gitu loh. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau ya masih belum keterlaluan, dibiarkan saja, nggak usah di ini ya, dicuekin aja lah istilahnya. Oke oke. Tapi kalau udah bentar, oh, belum keterlaluan kita ini baru dilaporin ya. Iya. Oke, lanjut Kak Priska. Apa? Kak Priska pernah nggak ngalami cyberbullying? Kalau cyber belum pernah. Kalau head comment gitu? Head comment belum pernah di Instagram karena saya nggak aktif. Oh gitu. Oke. Kalau bully secara langsung ya pernah. Pernah. Bully secara langsung. Yang tadi itu ya, yang cerita tadi? Oh beda lagi. Banyak ada cerita lagi berarti. Tidak perlu diceritain nggak? Kalau nggak kita langsung aja. Boleh. Gak apa. Nanti kan sekalian gimana cara menanggapinya? Iya. Mungkin sedikit beda situasi ya, kalau cyberbullying itu kan di zaman sekarang. Kalau zaman saya dulu masih SMP itu bullying. Zaman saya dulu kayak tua banget ya Anda. Baru berapa gitu, tahun. Kalau saya tua, Anda juga tua. Enggak ada, sebenarnya kayak zaman saya dulu tuh kayak Anda tuh di masa Soekarno gitu. Enggak juga sih. Lanjut gimana? Oke, jadi tapi kalau itu agak sedikit kesalahan saya ya. Oke. Jadi saya dibully, enggak usah diceritain enggak ya? Nah ini udah mulai tuh, tadi saya dibully tuh udah mulai bercerita. Katanya mau cerita, iya, diselesaikan. Yeah. Jangan setengah setengah. Dulu pada saat SMP, lebih tepatnya tahun 2019 itu, yeah. Di SMP sebelah sini itu emang dengan acara seperti pentas seni gitu. Dan pada saat itu saya tuh pede-pedenya menyanyi, padahal suara saya tuh jelek gitu. Tapi dengan pedenya saya nyanyi, dan di situ ada teman saya yang main gitar, yeah. Ada teman saya yang main kajon dan sebagainya. Mas Rasid lihat kan pas itu? Lihat, kita kan sekelas kak. Oh iya, kita sekelas ya, lupa. Ya, jadi saya dibully sama teman-teman saya yang karena? Jadi main alat musik ya, karena suara saya jelek itu. Karena faktornya mbak nada itu nggak kena gitu. Nadanya jadi fals gitu, pokoknya jadi dibully, dan itu sampai saya kelas 9 masih dibahas terus. Bener. Itu dibahas, lirik lagu yang saya salah masuk tadi itu dibahas terus gitu, okay, dibully terus. Tapi satu hal di sini yang saya mau bilang adalah, walaupun kamu dibully, tapi buktikan bahwa kamu itu bisa lebih baik gitu. Kadang itu orang yang bully kamu itu belum tentu lebih baik dari kamu ya gak? Ya benar. Kadang-kadang mereka cuma berani ngomong doang tapi gak ada actionnya gitu loh. Dari sini kita itu kalau dibully udah tunjukin aja bahwa kalian tuh sebenarnya bisa gitu loh. Walaupun dulunya gak bisa tapi dengan progres bisa, dan tunjukin aja bahwa kalian tuh lebih keren dari dia gitu. Gila, tapi sekarang udah bagus kan suaranya? Kayaknya masih jelas. Tapi masih terus belajar. Oh gitu. Ya, yang penting jangan berhenti belajar. Iya. Tunjukin progresnya ke orangnya gitu. Benar. Jadi sebenarnya bullying-nya itu untuk sebagai bahan pembelajaran. Iya, bahan pembelajaran. Iya, mungkin kalau saat itu saya tidak dibully oleh orang itu ya, sekarang belum ada progres gitu. Masih banget dengan stuck suara fals tadi gitu. Salah menembak nada tadi. Iya, salah menembak nada. Mungkin. Oh, mungkin. Benar. Iya. Tapi mungkin kita juga, mungkin kenapa temannya membuli karena temannya jadi kesusahan. Kesusahan. Oh iya, kesusahan main gitarnya ya. Iya, benar. Iya kan? Jadi mungkin temennya juga capek, terus jadi kayak, wah ini orang gak bisa-bisa sih. Oh, curahan hati ya? Iya, curahan hati, oke. Maksudnya curahan hati? Apa? Ya gak curahan hati. Udah, skip. Mungkin, iya. Tadi kita kan udah membahas tentang cara menangani cyberbullying. Salah satunya kan adalah tentang bercerita ke teman boleh, ke orang tua boleh, ke siapa aja, orang yang dipercaya. Tapi kan kita sering banget nih, kalau kita cerita ke teman itu tuh kayak, di sepeleke atau di apa ya namanya bahasa Indonesianya, di sepeleke lah, kayak alah mengkoyong ngonowe baperan, alah mengkoyong ngonowe aleman, kayak gitu. Itu gimana tuh menurut dari teman-teman waktu sendiri? Dari Alia dulu boleh deh. Sepelein kalau dari aku sendiri itu mungkin kalau
aku yang curhat terus disepelein gitu ya nggak seneng banget kan. Iya, kayak eh aku lagi stres banget, lagi sedih, butuh banget tempat. Nah, kok aku di malah diadu nasib, malah aku nggak jadi curhat, malah jadi tambah stres, tambah sedih, kan? Nah, ya. Kalau dari yang curhat mungkin kan kayak gitu. Nah, yang dari yang dicurhatin ini harusnya dia lebih care, lebih tahu, lebih bijak, lebih tahu menempatkan diri di mana kita harus kasih teman kita itu empati, sandaran empati. Empati ya. Kalau dari Kak Fiska gimana? Oke. Kalau dari aku mungkin lebih apa yang kita lakukan ketika ada teman kita curhat gitu aja ya. Iya. Yeah. Yeah. Satu hal yang jelas adalah dengerin. Teman kalian curhat itu butuh didengarkan. Enak enggak kalau misalnya kita curhat didengerin, tapi kenapa ketika teman kita curhat kita enggak dengerin gitu, kayak enggak fair kan? Iya, benar. Dan hal-hal kayak gitu tuh juga bikin juga bisa bikin hubungan kita jadi renggang gitu. Nah, oleh karena itu satu hal, dengerin dulu. Entah itu kita bisa kasih solusi atau enggak, yang penting dengerin dulu. Dia curhat kayak gimana panjang lebar itu dengerin dulu. Nah, habis itu kalau dari saya adalah ketika ada teman kita yang punya masalah dan stres, kita jangan banyak omong. Jangan banyak, oh kamu tuh masih ada orang yang lebih rekoso dari kamu, bukan lebih peduli, lebih susah rekoso, dari kamu, nasibnya lebih jelek dari kamu, terus masih ada orang yang sayang sama kamu, kamu gak boleh gitu. No, hope, gak usah seperti itu. Hope. Yeah. Kenapa? Kita butuhnya ngerasa ada orang yang ada buat kita gitu, paham gak? Maksudnya ketika Mas Rasid misal punya masalah, Mas Rasid butuh orang yang kayak, aku tuh ada buat kamu gitu. Ya sebenarnya kalau curhat kayak gitu tuh kita cuma pengen didengar. Iya benar. Urusan kalian mau ngasih solusi atau enggak itu ya udah, yang penting kita bener kan? Nah benar, yang penting didengerin. Dan ingat kalau misalnya mau ngasih saran atau solusi, kita jangan menggurui, jangan menceramahi, tapi dari hati ke hati. Oh gitu. Oke. Sama yang terutama adalah kalau teman kalian punya masalah, aja pergi dah. Punya masalah, ayo madang metu. Ayo mantai, pokoknya bikin dia tuh seneng, bikin dia healing. Pokoknya bikin healing bareng gitu loh. Dia akan ngerasa lebih ada timbang kalian itu malah ngasih saran ini ono, tapi itu malah menyakiti dia. Akhirnya kan dia orang yang salah gitu loh. Jadi udah, aja kemana, yang penting dia happy. Baru setelah itu diajak omong. Tapi itu tadi, dari hati ke hati, deep talk. Mesti mereka seneng banget diajak deep talk kayak gitu. Gitu sih kalau dari aku. Jadi sebenarnya memilih teman untuk dicurhati itu penting juga ya? Iya, betul banget. Iya kan? Jangan sampai kita salah milih teman. Ya, milih teman, malah curhat, malah jadi orang-orang malah milih orang yang sebenarnya dia enggak care ke kita. Dia cuma fake friend. Ada pengalaman fake friend kah Anda? Itu sepertinya enggak usah dibicarain. Ya, memang orang-orang sekarang kayak gitu ya. Banyak itu. Berarti ya emang harus pintar-pintar ya milih teman ya. Pintar-pintar. Ya, nyari teman yang nek teko pas butuh tok. Yeah. Aduh, kayak sape tuh? Banyak tuh kayaknya sekarang kayak gitu. Anak Mace tapi enggak ada sih kayaknya anak Mace. Anak Mace kan baik-baik. Baik-baik saja. Iya, ada kayak gitu. Mungkin anak luar sana. Anak Mace tuh baik-baik. Ada. Ya, oke. Okay. Akhlakul karimah. Yes, benar. Benar banget itu. Oke, okay, balik lagi ke Pakto tadi. Pakto itu ada enggak sih kayak rencana buat ngadain event misalnya kayak seminar atau webinar ya, something like that? Ada buat besok, mungkin 2 bulan lagi sih ya, itu bakal ada talk show offline. Itu ada yang undang psikolog tapi rahasia ya psikolognya. Wih, ya ada teguh. Nanti bisa sih teman-teman nanti bisa ngobrol bareng sama psikolognya. Oke, berarti 2 bulan lagi nih ya. Iya, ditunggu teman-teman. Ditunggu. Jangan lupa pantengin terus Instagramnya Pakto, pikr.pakto. Pikr.pakto. Gimana bilang R-nya mas? Pikr.pakto. Iya. Event lain nggak ada? Atau itu aja? Sampai sekarang baru itu ya? Iya, sampai sekarang itu. Mungkin besok angkatan-angkatan berikutnya akan lebih boom lagi dan akan menghidupkan Pakto lagi. Sebenarnya Pakto itu sudah hidup sejak dulu, namun karena COVID-19 itu jadi kita
sedikit meredup gitu. Ini sedang kita hidupkan lagi. Salah satunya tadi dengan acara seminar webinar tadi dengan mengundang psikolog. Jadi selama pandemi udah benar-benar enggak ada event. Event kecil-kecilan. Iya. Seperti PGTX tadi, Pakto Goes to Ex-School, itu kan sosialisasi ke ex-school gitu. Dan kalau kitanya pribadi, kita itu ada latihan rutin, teman-teman. Jadi biar kita itu menambah ilmu, kita nggak kosong tentang kesehatan remaja dan mental, kita itu ada pembimbingnya, ada guru BK, ada juga alumni, dan alumni itu kuliah di UGM psikolog gitu. Jadi kita dapat asupan nutrisi itu dari situ. Nggak kerasa ya sini ya, kita udah ngobrol banyak banget sama Pakto, kita udah belajar mental health dan salah nih saya, mending kamu aja yang ngomong. Oke. Mungkin sampai di ujung acara nih pada apa sih ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol ini. Ngobrol kali ini sama narasumber yang keren-keren banget. Bener ini banget. Dari Pakto. Kita berterima kasih banget atas waktunya ya dan dari ketersediaannya untuk banget jadi narasumber. Ya kita ucapkan banyak apresiasi lah. Terus apa lagi dengar saya? Ya apa ya, ilmunya. Ilmunya. Oh iya, ilmunya penting banget tuh tadi. Ilmunya penting banget. Salah satu hal yang kurang di apa ya, diperhatikan. Kurang diperhatikan, tapi sebenarnya itu hal-hal yang sekali. Sangat penting. Sangat penting banget. Yeah. Karena kalau mental health. Mentalnya terganggu, itu nanti bahaya banget. Benar. Apalagi kalau remaja, masa-masa labil gitu kan, berbahaya sekali. Iya, berbahaya itu kalau nggak diperhatikan ya. Iya. Oke, gimana Mas Rashid? Ya, gitulah. Akhirnya episode keempat ini telah selesai teman-teman ya. Kita terima kasih teman-teman. Kita ulang lagi, terima kasih. Ya, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih ya. Terima kasih juga nih teman-teman yang kece-kece dan keren-keren. Waduh. Ini terpancar aura-aura Masya Allahnya dari Mas Rashid dan Tahsin. Oke, buat teman-teman semuanya yang kepo tentang aktivitas Macetok bisa langsung lanjut follow IG-nya di macetok_. Dan juga di YouTube-nya, di YouTube kalau upload di mana nih Mas? Di Mace Channel. Oke. Kalau yang kepo tentang Pakto bisa follow pikr.pakto. Pikr.pakto juga. Oke, terima kasih teman-teman yang udah melihat episode. Mau promosi? Enggak apa promosi dulu. Enggak, teman-teman mau mulai kayaknya Mas Rashid gitu. Enggak usah. Saya bulu-buluan. Aneh-aneh. Oke. Mungkin langsung ditutup aja nih Mas. Ya, langsung ditutup aja. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan bye-bye. Bye-bye.